Yang terhormat Kepala SDN 2 Bekambit Bapak Guntoro S.Pd.Sd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Bekambit. Yang kami hormati Ketua Komite SDN 2 Bekambit atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 1 Bekambit atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 2 atau yang mewakili. Yang kami hormati tokoh masyarakat Bekambit asli. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dan tamu undangan yang berbahagia serta siswa-siswi SDN 2 Bekambit yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir bersama kami dalam acara pelepasan siswa-siswi SDN 2 Bekambit dan penyerahan penghargaan siswa-siswi berprestasi dalam bidang akademik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Cindy Ayu Lestari, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir, berkumpul, dan bersilaturahmi di SDN 2 Bekambit ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pidato kesan dan pesan. Yang keenam, acara inti. Yang ketujuh, penyerahan cenderamata. Kedelapan, penyerahan penghargaan siswa-siswi berprestasi bidang akademik. Yang kedelapan, hiburan. 10. Sesi foto bersama. 11. Penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Abdul Fatah S.Pd.I, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Guntoro S.Pd.Sd. selaku Kepala SDN 2 Bekambit yang telah menyampaikan sambutannya. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Kepada Bapak Kadek kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kadek yang telah mewakili Kepala Desa untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan yang terakhir dari perwakilan wali murid kepada Bapak atau Ibu yang mewakili wali murid untuk menyampaikan sambutannya dipersilakan untuk maju ke depan. Dari perwakilan kelas 1 sampai kelas 5 yang telah menyampaikan kesan dan pesan untuk kakak-kakak kelas. Hadirin sekalian, kita memasuki acara inti, yaitu pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN 2 Bekambit. Kepada Bapak Guntoro S.Pd.Sd. selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bekambit, kepada Ibu Emin S.Pd. selaku Wali Kelas, kepada Bapak Fata S.Pd.I., kami mohon untuk bisa berdiri ke depan. Wali murid untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk SDN 2 Bekambit. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang kelima, yaitu pidato kesan dan pesan. Pidato yang pertama dari perwakilan kelas 6 kepada siswi yang bertugas dipersilakan untuk memasuki ruangan. Terima kasih kepada siswi yang telah menyampaikan pidatonya selaku perwakilan dari kelas 6. Selanjutnya, pidato perpisahan dari adik kelas yang ditinggalkan kepada siswi yang bertugas dipersilakan untuk memasuki ruangan. Selanjutnya acara penyerahan cindera mata oleh perwakilan kelas 6 yang akan diserahkan kepada wali kelas 6, kepada Ibu Emin S.Pd. beserta perwakilan kelas 6 kami persilakan. Yang telah menyerahkan cindera mata untuk guru-guru SDN Bekambit. Hadirin yang berbahagia, berhubung hari sudah siang, sudah saatnya kita memasuki acara hiburan. Acara hiburan ini akan diisi dengan penampilan siswa-siswi SDN 2 Bekambit. Langsung saja, penampilan yang pertama. Persembahan lagu Himne Guru dari siswa-siswi kelas 5 kepada siswa-siswi yang bertugas dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Menerima saya di sini sebagai anggota kalian, anggota Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas kepercayaan-kepercayaan yang telah diserahkan kepada saya.